Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyin, Perdana, menggelar deklarasi dukungan pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 di Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2023, malam. Adapun deklarasi dari Perdana itu dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pantauan wartakotalive.com di lokasi, sekira pukul 19.15 WIB, Gibran Raka Buming Raka pun terlihat hadir di lokasi. Saat tiba, Gibran pun terlihat menggunakan kemeja biru langit dan hitam. Kemudian, Gibran pun langsung disambut meriah oleh para emak-emak yang hadir di lokasi. Sebagai berikut. Pertama, bahwa kami perempuan Nahdliyin yang terkumpul dalam wadah pergerakan perempuan muda Nahdliyin memberikan mandat kepada Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.